Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi dunia. Kali ini aku biasalah. Aduh, mobilnya goyang-goyang, kena lubang. Aku berada di Pantai Clara. Biasa, tukang pamer keindahan Bandar Lampung. Kalau mau futsal ada lapangannya di sini. Ini kawasan AL katanya. Tuh tulisannya, Yonip 7 Marinir. Bagus ya. Tapi agak berkabut. Ini masih pagi, masih jam 6 lewat seperempat. Ini kok masih ditutup-tutup ini. Masih ditali-tali rapi ya. Kan sekarang tempat wisata kayaknya udah pada dibuka sih. Nih, dulu udah pernah ke sini. Kalau yang udah pernah, yang sering ngikutin videoku, aku pernah ke sini. Ini kawasannya. Aku mau berenang di sini cucu sama cucu. Caca sama Arya dan Caca. Ternyata udah banyak juga yang udah datang sini. Aku kalau cuma mau dimutun takutnya kalian tuh bosen liatnya. Selamat datang. Bumi perkemahan, kok perkemahan. Ini dulu ya. Clara, Arnandi Pak. Kene wae. Corak karungan aku ilang mlebu. Pantai Clara. Pak, tanya dong. Untuk satu orang berapa masuknya? Kalau di sini per mobil, Bu. Per mobil. Oh iya, oh. Satu mobil 50.000. 50.000. Oh iya, oh. Kalau kita enggak per orang. Bu. Oh, per mobil. Oke, kan belum pernah. Oke, kita lihat ke sana. Ini dia. Keramek Pantai Clara 2. Ada spot ininya, ada kupu-kupu spot foto. Ini dia Pantai Claranya. Pantai Clara 2. Yuk ke sana yuk, Le, Nduk. Ma. Udah, yuk. Jaga diri dan keluarga, itu tulisannya. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan kan diri hidup sehat. Ikan apa? Mana? Oh iya, nggak kelihatan tapi. Kameranya. Nggak kelihatan. Kameranya. Iya. Karena kan ini apa ya, agak mendung.
kayunya udah ada yang rapuh, kapuk. Jadi kalau yang kesini, misalnya yang badannya gendut kayak aku ini, harus hati-hati. Mau foto di situ enggak? Coba sana, coba. Dua-duanya di lubang sana, lewat belakang. Yang menel. Loh, kok ditutupin matanya toh? Ya jangan ditutupin matanya. Oke. Ini dia ada lumba-lumba. Nih, mau foto sama Nemo enggak? Nih, kan Nemonya. Kenapa? Baronang. Adep sini, Ge, kalau mau dipoto. Ya, Ca. Ca, adep sini kalau mau dipoto. Inilah. Tempatnya. Hah? Oh iya. Sana yuk. Sana enggak lihat itu spot apanya. Ada Pak tentara-tentara. Mau patroli. Ke sana. Ke sana. Iya, sana ya. Yuk. Sana, coba jalan. Areanya di depannya ya, nggih. Ini masih jam 6:30 belum ada. Bisa dong kom. Terus di sini mah, mau ketemu. Hah? Mau. Masih banyak ikan di sini. Ya Allah, iya banyak banget. Tak zoom siapa tahu kelihatan. Tuh kelihatan kan? Ikannya kayak cendol dawet. Kecil-kecil, tapi banyak banget tuh. Kelihatan kan? Itu yang agak sana-sana ya banyak juga itu. Tuh, kan? Ini ikannya masih banyak tuh di bawah-bawahnya. Ikan semua ini kayak kolam. Kayak kolam. Pada mau berenang apa? Yuk kita lihat sebelah sana yang mancing. Rekomen buat kalian yang punya anak kecil, kalau mau kesini aman kok, airnya nggak dalam, ombaknya juga tenang, airnya jernih, ikan kecilnya banyak sekali. Ini lihat yang mancing, dapat ikan apa mas? Mantap. Ikan tompelan. Ikan tompelan namanya ya. Oh ini di sini kayaknya dalam karena biru, nggak kelihatan dasarnya. Udah dari tadi? Baru? Dari pagi tadi. Baru dapat satu? Oh, di sini makanan ikannya berlimpah, jadi dia nggak perlu dipancing. Ya Allah, ini kalau bawa serokan. Itu ikannya banyak sekali. Ya? Bawa baskom. Bawa baskom? Bawa serokan loh. Tuh. Banyak sekali ikannya.
Inilah keindahan Lampungku, teman-teman. Biasa. Biasa pamer keindahan Lampung. Untuk kalian yang dari Lampung yang sekarang masih ada di perantauan, mudah-mudahan ini bisa jadi obat kalian ya. Obat rindu. Ini mendung jadi agak buris ya, bukan kameranya ini. Bukan kameranya ini karena apa ya, agak berkabut. Mungkin nanti siangan terang. Itu si Caca nggak mau kesini. Sini, Caca. Untuk yang kangen Lampung ya. Oke, makasih udah ngikutin videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan komennya, share bila perlu. Makasih ya. Ayo, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.